SOCL506 full set transistor final di 8 set, panjang dimensi 20 cm, lebar 8 cm, sudah full paket ya, pakai etching dan transistor NGW di 8 set. Untuk NGW di kode NGW0281G SPH32 dan pasangannya NGW0302G, pesanan dari @uun53 untuk nomor resi JX16685899414, pengiriman ke Jawa Tengah Pati. Kita cek sebelum pengiriman. Untuk driver sudah dilengkapi dengan kabel sisir di panjang 50 cm ya, kurang lebih 50 cm untuk LED indikator. Sebelum kita kirim, kita pastikan dalam kondisi normal. Oke, untuk tegangan kita sudah siapkan. Untuk yang warna merah ini tegangan positif dari PSU, kita tancapkan pada sekun, positif pada driver. Ini untuk negatif. Dan yang warna hitam ini untuk CT atau ground dari PSU, posisi sekun sebelah sini. Untuk regulator ini kita pasangkan, kita menggunakan 12 VAC dari extra trafo, 12 volt, 18 volt, 15 volt bisa masih. Untuk input kita langsung pasangkan dari komputer tanpa aksesoris apapun ya. Udah, untuk pemasangan sangat simpel sekali, positif, negatif, ground, dan juga regulator dari extra trafo untuk protektor dan juga input. Semua sudah terpasang, kita pastikan dalam kondisi benar ya mas, antara plus, negatif, dan juga ground. Jangan sampai terbalik, dapat mengakibatkan driver amplifier rusak. Oke, kita aktifkan PSU nya PSU sudah aktif. Protek menandakan protek dalam keadaan saturasi ya. Berpindah ke warna hijau menandakan protek sudah aktif atau speaker bisa dihubungkan. Untuk yang hijau ini LED indikator on power, yang merah clip, yang biru ini signal input. Kita cek tegangan yang masuk dulu di skala 200 volt. Tegangan yang masuk di skala 200 volt bagian positif, 60 volt. Bagian yang negatif 60 volt, 60 ya, 60 volt lah. Imbang ya. Bagian DCO kita cek di skala 200 mV. Keadaan saturasi masih. Ini DCO disetel otomatis oleh TL071. Ini lama-lama akan sampai berada di titik 0. Aman ya. Oke, untuk bias kita cek di skala 2 volt. Untuk di transistor final itu dalam kondisi 0 volt ya. Tegangan bias yang ada di transistor final akan naik mengikuti signal input. Kita cek di kaki basis transistor tab. Posisinya berada di tengah di antara resistor 330 ohm. Oke, posisinya di tengah sini. Untuk pengecekan gunakan jarum AVU pendek ya. 250 ya, 250 bagian transistor PNP. Untuk NPN kita cek 247, 248, imbang ya, imbang antara kanan dan kiri, sudah imbang, sudah siap diumpankan pada input. Kita matikan dulu. Untuk speaker kita pakai di beban 4 ohm, 2 speaker ya, 18 in kali 1 dan 12 in kali 1.
kita pasangkan pada sekun speaker yang ada di tengah antara kutub positif dan negatif. Tolong untuk pemasangan lebih hati-hati, soalnya antara sekun dan sekun lainnya itu sangat berdempetan sekali. Usahakan pakai karet, pastikan karet tidak ada yang bocor ya mas. Ini kita aktifkan lagi. Kita menunggu dalam kondisi signal protect, dalam kondisi on protect ya, warna hijau. Baru kita siap umpankan pada kita angkat potensio inputnya. Pengecekan selesai mas, kita lanjut packing. Untuk akun @uun53 mohon ditunggu, setelah ini kita packing dan kita serahkan pada jasa kirim.